Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau bikin video yang baru, yang up to date, yang benar-benar bagaimana cara pemijatan maurut secara baik dan benar. Pertama-tama kita persiapkan lap dan air hangat. Kemudian maurutnya, ini maurut. Ini saya umpamakan sebagai Mr. P. Mr. P, ini di ujung dan ini di pangkal, ya. Ini ujung, ini pangkal. Pertama-tama kita basahi dulu lap dengan air hangat. Kemudian kita bersihkan Mr. P-nya. Kita bersihkan sampai Mr. P ini terasa hangat. Fungsinya apa? Hangat itu untuk membuka pori-pori supaya minyak urutnya bisa meresap dengan sempurna. Oke, kita mulai ya. Tahap pertama, kita cuci dulu Mr. P. Oh ya, ingat Mr. P harus posisi 70 atau 80% keadaan ereksi. Bukan pas keadaan kecil, tetapi pas keadaan ereksi. Kita balur dengan lap hangat. Kita balur sampai terasa ini hangat, karena untuk memastikan bahwa pori-porinya membesar atau membuka. Kemudian kita teteskan maurut. Kita teteskan kira-kira 4 tetes. Kita gunakan jari jempol dan telunjuk untuk menekan dari pangkal sini ke depan. Kita tekan, dan kita menekannya jangan Mr. P-nya ditaruh ke bawah, tetapi di keatasin, supaya posisinya agak ke atas, bukan tegak begini, apalagi ke bawah. Jadi kita biasakan untuk mengurut posisi ke atas supaya maksimal hasilnya. Oke, jadi kita urut dari sini ke ujung, dari sini ke ujung, dengan perasaan ya, dengan perasaan. Boleh ibu-ibu yang menolong bapak-bapak untuk mempraktekannya, atau bapak-bapak sendiri, agak ditekan ke atas. Setelah minyaknya ini rata dengan kedua jarinya, kita bisa menekan dengan membentuk sebuah seperti cincin. Nah, kita tekan seperti ini. Kita lakukan ini selama 3 menit kira-kira. 3 menit atau 5 menit. Ingat ya, posisi dari pangkal ke ujung dikeatasin Mr. P-nya, jangan dikebawain, dikeatasin. Nah, setelah begini nanti dia akan meresap. Setelah kira-kira kering dan cukup, saya kira itu sudah cukup. Nah, sekian dulu ya. Ingat, dengan perasaan dan penuh cinta. Terima kasih. Assalamualaikum.